saya juga tahu sebelum saya bersara dulu, dia juga menjabat projek daripada polis berkaitan dengan komunikasi, ya, projek komunikasi untuk mengganti komunikasi Motorola daripada analog kepada digital, ya. Jadi saya tak tahu berapa banyak dia punya berapa jumlah projek yang didapat ni tadi. Dan saya telah dimaklumkan oleh sumber-sumber tertentu yang mengatakan bahawa projek komunikasi ini tadi belum lengkap sepenuhnya, tetapi telah diminta untuk dikomisionkan. Komisionkan maknanya diluluskan untuk beroperasi. Komisionkan, ya. Dan kalau tidak dikomisionkan, kalau pegawai yang menjaga, sama ada pegawai komunikasi yang menjaga itu tadi tidak komisionkan, mereka tidak dibayar. Jadi oleh itu dia telah memohon seorang pegawai yang menjaga komunikasi ini tadi untuk komisionkan komunikasi itu. Dan saya telah dimaklumkan pegawai ini tidak mau komisionkan kerana spesifikasinya tidak lengkap. Jika spesifikasi tidak lengkap, maka komunikasi tidak akan beroperasi dengan betul. Okay. Jadi oleh sebab itu, dia telah mengugut pegawai ini. Kalau you tak komisionkan, you akan ditukar 24 jam. Okay. Jadi kalau seorang awam boleh mengugut seorang pegawai polis untuk ditukarkan kalau tak bayar komisen kerana projek itu tadi, jadi dia berkuasa dalam polis. Dan pegawai ini pun kemudian dipanggil oleh ketua polis negara, suruh komisionkan, sign. Dan pegawai ini masih tidak mau sign pasal dia kata benda tu belum lengkap, saya tak boleh sign. Ya. Jadi pegawai ini kata kalau mana-mana pegawai nak sign sendiri, sign lah. Dia tak mau sign, dia kata. But he's the expert lah, of course. Okay. Jadi oleh kerana itu, dia telah ditukarkan 24 jam. Dan pegawai lain telah diletakkan, dan pegawai yang lain itu telah diarah untuk tanda tangan supaya dia mendapat keuangan daripada projek itu. Jadi ini satu perkara yang saya rasa salah guna kuasa yang dan juga perlu disiasat. Ya? Ini dimaklumkan pada saya oleh sumber-sumber polis juga. Dan saya tidak mahu dedah siapa pegawai polis yang beritahu saya tu. Saya kesianlah kat dia ni. Okay. Jadi kalau orang macam ini boleh mengarah pegawai polis begitu, maknanya dia berkuasa dalam pasukan. Dan dia boleh attack orang lain yang siapa yang dia tak suka. Ini masalah saya. Jadi saya harap seperti mana yang telah diminta oleh Mr. Sanjeev tadi kepada Robert Phang, supaya dia memberi penjelasan lah tentang statement yang dibuat terhadap organisasi ini tadi, NGO ini tadi. Dan sekiranya dia tidak ada dapat memberi bukti, perlu memberikan memohon maaf. Dan kalau tidak, pihak NGO akan mengambil tindakan civil terhadap dia.